Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel Ustaz Daya. Hari ini Ustaz Daya ingin memperkenalkan produk-produk usaha Ustaz Daya agar kawan-kawan, sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat berbahagia untuk dapat membantu program-program kegiatan pembinaan mualaf dan biaya sekolah anak-anak mualaf. Maka saya perkenalkan, siapa tahu saya perkenal produk-produk Ustaz Daya agar siapa tahu para sahabat, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia ingin ingin belanja atau ingin membeli produk-produk Ustaz Daya demi melancarkan kegiatan-kegiatan para mualaf, kegiatan pembinaan mualaf dan kegiatan biaya sekolah santri-santri mualaf pedalaman yang kita sekolahkan di pondok pesantren. Nah, saya perkenalkan, yang pertama Ustaz Daya punya usaha es boba ya. Nah, di sini menu-menu es boba. Nah, es boba. Kemudian yang kedua, usaha air galon. Nah, usaha air galon. Ya. Usaha air galon ini karena di pondok kami di Pondok Al-Amin Perenduan Semenanjung Madura, itu pondok terbesar di Jawa Timur, itu punya produk barik kelana. Nah, dikarenakan tidak bisa membawa barik kelana ke Kalimantan Barat karena terlalu jauh, maka di sini saya mohon izin gitu lah, mau memakai nama barik kelana, tapi aslinya itu sih produk matrik kuah ya, yang selama ini yang telah saya jual dan sudah 8 tahun saya menjualkan produk air galon isi ulang ini dengan nama produk matrik kuah. Nah, ini dia awalnya matrik kuah. Nah, kemudian saya melihat pondok kami Al-Amin Perenduan Semenanjung Madura itu ada produk air minum mineral barik lana, maka saya memberilah mengganti nama dengan barik lana. Nah, kemudian ada jual gas ya, jadi menjual gas juga, es aneka buah, aneka es, kemudian ada menjual produk air gelas juga ya, tapi kali ini karena jauh dari pondok pesantren dan saya tidak bisa menjual produk pondok pesantren kuah gelas barik lana, tapi saya tetap menyediakan aqua gelas. Nah, ini mesin air galon isi ulang ya. Nah, kemudian ini dia. Oke, saudara kaum muslimin dan muslimat berbahagia, air mineral isi ulang barik lana, Jalan Adi Sucipto nomor 30B, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, deretan Bingke. Nah, Bingke Katulistiwa, Bingke Pajar, deretan Bingke, bakal Bingke Katulistiwa, Bingke Pajar. Nah, di sini ini saya jual es boba. Nah, ini dia aneka rasa es boba macam-macam. Nah, ini dia, kita lihat apa produk apa saja. Nah, ya Milo, kopi karamel, cappuccino, mocha Cino, coklat, Oreo, cookies, durian, leci, mangga, melon, avocado, blueberry, strawberry, vanilla, taro, green tea. Semua lengkap. Aneka rasa es boba ini lengkap. Hanya menjual 5.000 saja per gelas. Subhanallah. Ustaz Daya menjual es boba hanya 5.000 satu gelas. Di mana-mana 10.000 dan 8.000. Ustaz Daya hanya menjual 5.000 saja per gelasnya. Nah, apalagi, ini jual juga
Juga Pertalite ya, membantu masyarakat yang mungkin kehabisan, tidak bisa terkejar di pom bensin ya, kami sediakan juga jual Pertalite. Terus ada jual gas juga, Masya Allah, saya juga jual gas. Saudara kaum muslimin dan muslimat bahagia, bukan hanya sekedar banyak sekali produk saudara yang dijual untuk membantu masyarakat, memudahkan masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi yang susah mendapatkan gas, saudara menyediakan gas. Bagi mereka yang tidak terkejar di pom bensin untuk mengisi bensin, nah di sini saudara menyediakan bensin. Sekali lagi, alamatnya di Jalan Adi Sucipto nomor 30B, deretan Bingke Pajar dan Bingke Katulistiwa. Bagi kawan-kawan yang tahu Bingke, yang suka makan Bingke, nah deretan itulah usaha depot Ustaz Daya. Nah ini dia. Puas kaum muslimin? Ya puaslah, insya Allah. Bagi kawan-kawan yang dekat di kota Pontianak, mungkin yang gak keberatan bisa ngisi air mineral di depot ini ya, karena usaha ini untuk membantu program-program biaya sekolah anak-anak mualaf pedalaman, biaya pembinaan-pembinaan mualaf, kemudian biaya rumah tahfidz Al-Huriyun ya. Jadi banyak sekali. Kalau Anda belanja di sini, membeli produk-produk ini, berarti sudah, ya paling tidak sudah membantu program-program Ustadz Daya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.